こう、こう、dia banyak tolong kita di waktu kita dalam keadaan KA itu.
kita akan ingat kepada orang itu kerana apa? Kerana jasa dia kepada kita. Menyebabkan bila-bila apabila dia minta sesuatu daripada kita, mudah kita nak tunaikan. Itu manusia. Jadi sepatutnya kepada Allah Ta'ala aku manusia kena pakai lebih lagi daripada itu. Sebab itu segala-gala nikmat ni Allah Ta'ala arahkan kepada hamba dia supaya hamba dia kenangi nikmat yang Allah beri. Hari ini punca berlaku kekufuran, punca berlaku sifat tidak bersyukur daripada hamba sebab hamba tidak kenangi nikmat yang dia kecapi. Jadi kepada Bani Israel ini Allah Ta'ala mengingat semula segala nikmat-nikmat yang pernah diberikan kepada tunai dia dulu. Termasuk tu nenek dia satu ketika dahulu pernah melakukan kesalahan. Nah, maknanya kemuncak tidak bersyukur, iaitu mereka memuja zat lain selain daripada Allah. Nah, dalam perjalanan setelah mana mereka selamat daripada daripada ancaman tentera Fir'aun, dan Allah Ta'ala telah binasakan Fir'aun, mereka maka mereka berjalan keluar daripada Mesir. Nah, masalah berlaku istiwa itu, tapi daripada Mesir lah. Dia keluar daripada Mesir dalam perjalanan dia tu, dia jumpa satu perkampungan. Nama kampung tu, apa ni, di satu perkampungan. Penduduk kampung tu dikenali sebagai Puak-puak Kanaan. Jadi ada di kalangan Bani Israel, dia tengok penduduk-penduduk sekitar kampung tu dia puja satu patung yang diperbuat daripada rumah. Patung tu tubuh untuk orang manusia kepala lembu. Nah, jadi kisah dia panjang. Rekah cerita Bani Israel ini kaya kepada Nabi Musa. Nah, ija'al lana ilaha kama lahum alia. Wahai Musa, atau kaya bagi kami ini satu ilah seperti mana pokok ini ada ilah lakon. Nak ilah juga tak puas hati seperti mana telah diajar oleh Nabi Musa. Nak beritahu sifat tolu Bani Israel ini, mereka telah lalui susah payah bersama dengan Nabi Musa, tengok mukjizat depan mata. Nah, masih lagi bersifat lagi. Ini kepada Bani Israel. Jadi itulah puncanya di antara punca apabila Nabi Musa alaihissalam tinggalkan mereka selama 40 hari untuk nak pergi munajat kepada Allah Ta'ala. Nah, untuk nak terima kitab Taurat. Maka berlakulah pemujaan zat lain selain daripada Allah. Kita dari kisah dalam surah Baqarah ni, lebih-lebih lagi dari kisah golong Yahudi ni, kita mengambil suatu pengajaran dari sudut akidah. Sebab cerita-cerita dari Quran semua dia nak kaitkan dengan perkara akidah. Nah, sebab itulah kalau kita tengok rentetan surah, hubung kait di antara surah Fatihah, surah Baqarah, surah Ali Imran dan seterusnya, ada hubung kait apa? Seperti mana kita telah mengaji dalam surah Fatihah, Allah Ta'ala menuntut daripada semua hamba dia zat dia tu mestilah ditauhidkan. Nah, dari segi ibadah, dari segi isti'anah, maknanya dari segi minta bantuan jenis pesing luar daripada lingkungan asfah, kita minta dengan dia saja. Dan segala jenis bentuk ibadah, pengabdian, itu pun hanya dilakukan kepada dia. Kemudian dari surah Baqarah, Allah Ta'ala highlight cinta golongan Bani Israel. Dan dalam cinta Bani Israel ini Allah Ta'ala sebut juga berlaku pemujaan terhadap selain pada Allah, iaitu puja lembu. Dia ada di antara manusia ini dia puja kesih binatang. Ada di antara manusia ini dia puja bukan binatang, bukan manusia. Dia puja matahari, dia puja bulan, dia puja bintang. Nah, ada di antara manusia ini puja manusia. Ada di antara manusia ni puja malaikat, puja jin. Dan kesemua perkara ni Allah sebutlah. Dalam Al-Qur'an depan nanti kita akan jumpa Allah Ta'ala menceritakan tentang lembu. Nah, lembu diarahkan supaya Bani Israel itu sembelih lembu atau hubungkan dengan cerita ni. Tujuannya supaya keluar daripada hati hamba ataupun hati hamba dia ni lahir sifat benci yang memuja zat lain selain daripada Allah. Itu maksud. Kemudian mari pula surah Al-Imran. Surah Al-Imran ini beritahu kepada manusia bukan sahaja lembu ataupun haiwan yang tidak boleh dipuja, manusia pun boleh dipuja juga. Nah, contoh yang dalam penganginya cinta Nabi Isa. Sebab Nabi Isa ini telah dijadikan sasaran pemujaan oleh golongan Nasrani.
Dalam itu punah sehingga Nabi Isa dan segala hujah-hujah berkenaan dengan kebatilan ajaran Nasara pada masa ini dan dibuktikan kebatilan dia pada surah Al-Imran. Itu yang tertanya. Jadi walaupun Bani Israel ini tu nenek mereka dahulu telah melakukan satu kesalahan yang besar, yaitu puja zat lain selain daripada Allah. Allah Ta'ala beritahu, "Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik." Kemudian kami maafkan kesalahan tu nenek kamu dulu itu setelah mana mereka melakukan pemujaan. Maaf sini, kemaafan sini maknanya sifat afu daripada Allah ni dia boleh jadi dua keadaan. Satu keadaan Allah Ta'ala memaafkan beserta dengan kena ada hukuman, kena ada balasan masa di dunia lain. Mudah kita tak faham, macam contohnya dalam agama Islam, apabila seorang itu telah disabitkan, dia tu curi, bagi contohnya. Dia curi itu, bagi itu kuantiti tidak banyak. Lepas tu ada pula saksi pak orang tengok, maka cukup syarat berlaku. Dia telah dijatuhkan hukuman untuk kuat tangan. Untuk kuat tangan. Jadi kuat tangan itu adalah merupakan salah satu untuk meraihkan kemaafan daripada Allah di akhirat. Itu lebih kan tu. Maknanya kalau orang curi hari ini dia tidak kena undang-undang ini, di akhirat belum tentu dia lepas lagi. Sebab apabila seseorang itu telah melakukan kesalahan dan dia buat satu dosa, lebih-lebih lagi dosa terhadap perkara yang ada hubung kait dengan jiwa orang lain ataupun dengan harta benda orang lain. Hak melibatkan jiwa tak ada dia bunuh orang. Tidak pun dia kata orang. Benda ni dalam Islam kita sendiri pun telah ada kisos, kena ada hukuman rasmunan. Jadi apabila kesalahan itu manusia telah buat, dia akan ada kesan dia di akhirat. Otomatik kita ada kesan dia di akhirat. Jadi untuk menghilangkan kesan, untuk menutupkan kesan dosa manusia dibuat atau muka bumi ini, tak dapat tidak dia kena dapatkan kemaafan daripada Allah. Maka untuk mendapat kemaafan daripada Allah, Allah Ta'ala sendiri buat syarat. Apabila kamu telah membunuh seseorang, maka kamu kena terima balasan semasa di dunia lagi, iaitu kamu kena dibunuh balas balik. Itu contoh-contoh. Jadi apabila kamu telah terima bunuh balas balik di dunia lagi, bermakna kamu telah mendapat kemaafan di akhirat. Sebab itulah bagi orang yang telah dilaksanakan hukuman wujud ke atasnya, ditegak daripada mempersendakan dia ataupun menganyi ke dia tak boleh. Sebab kemaafan dan apa ni kesalahan yang dia buat tu telah dimaafkan oleh Allah dengan cara dia laksanakan hukuman dunia. Dia ada juga jenis-jenis dosa dia biasa mana tidak perlu kepada hukuman di dunia. Bahkan kemaafan Allah Ta'ala tu dah cukup dia dimaafkan di dunia, tidak perlu lagi kepada balasan. Seperti mana dosa-dosa yang manusia lakukan, dosa dia terhadap Allah, dosa tinggal semuanya dah ada solusi lain. Dengan cara dia bertobat saja sudah memadai. Sebagai contoh. Jadi sepertilah yang berlaku kepada golongan Bani Israel. Jadi apabila mereka telah melakukan satu kesalahan yang paling besar, iaitu memuja zat lain selain pada Allah, maka kesan daripada dosa tadi ialah berkekalan dalam neraka. Berkekalan dalam neraka. Dan Allah Ta'ala maafkan mereka dengan cara mereka kena bunuh diri mereka sendiri semasa di dunia. Dan undang-undang ini memang berjalan dalam syariat Taurat, tapi berjalan seketika, kemudian ada riwayat mengatakan dia telah dimasuk setelah berhenti. Dimasukkan setelah dari berhenti. Jadi untuk menyempurnakan taubat mereka, golongan-golongan yang puja lembu tadi itu, dia kena bunuh. Iaitu golongan yang tidak puja lembu, dia bukan semua. Dan sebahagian besar daripada mereka puja lembu, jadi puja lembu itu akan dibunuh oleh yang tidak puja lembu. Jadi semua disebut supaya Bani Israel ini kenangi semula, ingat semula. Jadi kesalahan sebesar-besar kesalahan yang tu nenek kamu buat dulu, Allah Ta'ala beritahu kami telah maafkan. Kami telah maafkan. Jadi kamu telah kenangi, kena kenangi. Dengan cara kamu kena bersyukur kepada aku. Syukur kepada aku iaitu taat kepada segala arahan, termasuk mengikut syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ke-57 ni Allah Ta'ala sebut nikmat yang seterusnya yang dia telah berikan kepada golongan Bani Israel, iaitu nikmat ni untuk nenek Yahudi dahulu
Bimo semasa mereka berada di padang ti. Ini peristiwa mereka telah sesat. Bani Israel setelah mana mereka selamat daripada ancaman Fir'aun. Dan Allah Ta'ala telah binasakan musuh mereka Fir'aun beserta tentera dia. Dan akibat daripada itu ganaklah kerajaan Fir'aun. Kerajaan Fir'aun lenyap sama sekali. Nah, Fir'aun ni nama gelarnya kepada raja di Mesir. Nah, sebab raja itu zaman Nabi Yusuf dahulu pun Fir'aun dah. Tapi bukan Fir'aun kan ni. Maknanya Fir'aun zaman Musa. Nah, jadi Fir'aun itu adalah gelaran kepada Raja Mesir. Tapi apabila disebut Fir'aun dalam Quran ni, kebanyakannya dan boleh katakan semua sekali merujukkan kepada Fir'aun di zaman Nabi Musa. Apabila mereka telah selamat, maka dan mereka mula berjalan. Nabi Musa bawa mereka berjalan. Dan Allah Ta'ala telah mengarahkan Nabi Musa supaya bawa Bani Israel ni gila Baitul Maqdis. Nah, sebab tempat asal mereka di Baitul Maqdis. Tempat asal Nabi Yaakob di Baitul Maqdis. Dia gulungnya Bani Israel ini bermula daripada Nabi Yaakob. Jadi asal sejarahnya Nabi Yaakob duduk di Palestin sana. Lepas tu berlakulah peristiwa Nabi Yusuf penjual kepada adik-adik dia. Siapalah Nabi Yusuf jadi seorang menteri di Mesir. Nah, akhir ceritanya kesemua pakat pindah belakang adik-adik dia beserta Nabi Yaakob pindah belakang anak-anak dia tu pergi duduk di Mesir. Maka di situlah mula membiaknya Bani Israel. Tapi Nabi Musa selepas pada itu terima arahan daripada Allah supaya bawa semula Bani Israel ini masuk semula ke Baitul Maqdis. Ya, jadi apabila arahan daripada Allah Ta'ala ini dan disampaikan kepada Nabi Musa kepada Bani Israel, sifat Bani Israel ini sentiasa mengingat. Ya. Karena Bani Israel ini dia tidak suka dengan sahabat Nabi. Sami'na wa asaina padanya. Kami ingat tapi kami terhakum. Nah, kita lihat sebelum ini sudah ya. Betapa banyaknya penderhakaan yang telah mereka lakukan kepada arahan Allah. Jadi apabila mereka telah diarahkan supaya masuk ke Baitul Maqdis, ada riwayat mengatakan dia minta kepada Nabi Musa supaya mula-mula sebelum nak masuk ni kita kena hantar orang-orang yang kita tengok dulu ada gap benda di Baitul Maqdis sana. Nah, maka dihantar beberapa orang sebagai pengusaha untuk nak selidik gap benda di sana. Ada riwayat mengatakan begitu. Dan apabila orang ni balik, orang ni berisik ni balik kepada Nabi Musa, di Baitul Maqdis sana. Nah, golongan-golongan amal limpah duduk dalam. Jadi amal limpah ini terkenal dengan kekuatan tubuh badan dia, tubuh besar, dan juga terkenal dengan sifat kejam mereka. Oh, kalau dia buat nyanyi korek kat mereka, habis-habis saya dah akan buat. Jadi apabila arahan daripada tu, apabila prinsip dia telah beritahu maklumat gini-gini, maka Bani Israel pun mulalah ikut akal dia. Bani Israel ini mengutamakan akal dia. Sebab dari segi logik akal, kita pokok lemah. Kita ni jenis biasa yang orang lemah. Amal lemah. Pokok dia tu kuatan dia tu kuat. Lepas tu memiliki kekuatan di segi senjata pun hebat juga dia. Jadi apabila mereka diarahkan, seperti mana disebut dalam surah Al-Ma'idah, ya qawmi, udhukhulul ardal muqaddasatan allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nabi Musa beritahu, hai kaumku, kamu semua diarahkan supaya masuk ke Baitul Maqdis. Yang mana Baitul Maqdis ini telah ditetapkan oleh Allah tempat kamu. Telah ditetapkan oleh Allah, dia adalah merupakan tempat kamu. Dan jangan sekali-kali kamu berpaling. Jangan sekali-kali kamu berpaling ke belakang. Karena sekiranya kamu berpaling ke belakang, kata Qalib Khos ini, kamu akan jadi golongan yang sangat rugi. Mereka apabila mendengar itu dan mereka telah dapat laporan daripada prinsip bahawasanya di Palestin sana ada pokok amal itu. Dia kata, qalu ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbari. Nah, sesungguhnya orang berada di Palestin sana, di Baitul Maqdis sana tu pokok jabbari, orang yang kuat, iaitu golongan amal itu yang memiliki tubuh badan yang besar lagi kuat dan mempunyai senjata yang canggih zaman. Jadi inna ladzul ulaha abadan ma damu fiha. Kami tidak akan masuk
sama sekali dalam Baitul Maqdis tadi selama mana pokok amal itu itu ada sin. Dalam ayat lain, inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk dalam Baitul Maqdis sehingga lah pokok amal itu tu kita pada Baitul Maqdis baru kami masuk. Nah, qala rajulan berkatalah dua orang daripada kalangan mereka iaitu salah seorangnya Nabi Yusyak dan salah seorang lagi. Nah, salah seorang orang soleh di kalangan Bani Israel dia kata, nah, qala rajulani bidalladzina yakhafuna an 'amallahu 'alaihim 'alaihim dukhulul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Nah, mereka berdua ni beritahu, nah, masuk saja. Kita semua ni pakai masuk je. Iya, ikut saja arahan. Maknanya ikut saja arahan daripada wahyu. Nah, pada ketika ini kita kena utamakan wahyu berbanding logik akal. Jadi orang itu ya masuk saja. Fa idza dakhaltumuhu, maka apabila kamu masuk saja kota itu, fa innakum ghalibun, maka pasti sekali kamu akan menjadi golongan yang menang. Otomatik sebab ini janji Tuhan. Jadi orang betul-betul memahami lah ajaran wahyu ini dia lalu dia faham. Kok mana aku memang dari segi logik akal ni kalau kira kan kita orang lemah dan motor orang kuat. Kalau itu dah umat Islam kalau biasa duduk dengan keadaan lagi tu fikir kepada keadaan dia ni senjata tak cukup lagi. Jadi kalau kita tak tahu apa kita pun ikut senjata tu. Nah, bermakna pemikiran ahli kita Yahudi ini tu ada dalam kepala manusia hari ini. Dalam umat Islam. Sebab tu tak boleh. Lagi akal boleh. Sebab tu lah dalam perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat di antara golongan yang sangat memahami syariat Quran ini. Apabila Nabi buat ada kesalahan perjanjian dengan pihak kufar. Nah, dengan golongan Arab Allah ni isi perjanjian banyak memihak kepada mereka. Kalau tengok dari segi logik akal dan dari segi zahirnya isi perjanjian tadi, orang Islam tu memang macam di sini. Tapi oleh kerana sifat sahabat Nabi, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami ikut saja ya Rasulullah. Walaupun kadang-kadang ada dalam hati dia tu terdetik, tapi macam pun kita nak kenal ni. Tapi mereka yakin ini adalah keputusan daripada Allah. Kita ikut saja pasti dapat kejayaan. Dan memang menghasilkan dan hijab kejayaan yang sangat besar. Tak berapa lama lepas pada itu berlakulah Fatah Mekah. Nah, jadi itu yang dialami sahabat. Tapi kalau memang isu itu dia sampai wayak kepada Nabi Musa lagi itu, kami tidak akan masuk selama mana di Baitul Maqdis ni ada golongan dah amal itu. Tak gila lagi. Wayak lagi itu tu. Lepas tu sahabat tahap muncul pengingkarannya. Dia kata ilhab anda wa rabbuka faqatina, wahai Musa, dan apa nak pergi sangat kamu gila dengan Tuhan. Dah wahai Musa dengan Tuhan pun ikut yang bawa tu bawa amal itu. Inna hauna apa itu kita pakai kesini apa kata tunggu. Nah, Allah Ta'ala marah dengan tidak tahu mereka ini. Lalu Allah Ta'ala takdirkan kepada mereka sesat di suatu padang dikenali sebagai padang tih. Tih itu maknanya tempat keheranan. Yati huna, jadi mereka duduk di kawasan itu dengan penuh keheranan, iaitu sesat lain bagaimana. Nah, dalam kitab tafsir sebut jarak dia itu tidaklah besar mana. Kalau kita tergelik kepada kira-kira di tahun ini lebih kurang 12 km jarak dia. Tapi dia bila sehari dia berjalan tiba waktu malam berehat. Nah, esok sambung lagi berjalannya. Tak cubik daripada lingkungnya pada nanti. Nah, selama berapa hari? Berapa lama? Selama 40 tahun. Dan daripada itulah Nabi Musa telah wafat. Dan nah, masa sah pada nanti. Jadi ayat yang kita baca ini ayat yang berlaku di dan nah, peristiwa yang berlaku di pada nanti. Wazallana alaikumul ghamama, dan kami telah teduhkan mereka. Nah, kami telah teduhkan mereka dengan awan. Nah, perkara ini ada disebut dalam surah Al-Maidah pun ada di situ. Maksudnya Allah Ta'ala nak sohihkan kudrat dia. Nah, sebab kamu, waktu kamu sesat ni, kamu tidak mengalami panah itu. Bayangkan selama 40 tahun duduk di kawasan tempat tunduk, pusing di pusing mari, kapan-kapan pun takut tempat tunduk. Selama 40 tahun tak boleh tumbuh. Nah, ini sebagai balasan terhadap sifat mereka mengingkari, tak seikut arahan daripada wahyu Allah, iaitu supaya masuk sahaja ke Baitul Maqdis. Tapi dia ada guna logik akal semata-mata. Dia fikir biar kita ni ada kerajaan kat dulu, biar kita ni ada kekuatan kat dulu, barulah kita nak kena awal pokok ni. Nah, arahan Allah ni dia ketepikan. Nah, sebab tu beza di antara umat Islam hari ni dengan para sahabat dulu tak serupa.
pandingnya memang tak support. Para sahabat itu apabila arahnya bubik saja daripada lidah Rasulullah, maka mereka ikut. Nah, logik akal kata benar atau tak benar, aku suku kiri. Seperti mana yang telah Allah Ta'ala zahirkan kemenangan kepada mereka dari peperangan Badar. Aku cukup dah. Nah, dari peperangan Badar ni kan kalau kira kan, semua suku orang Islam itu lemah kan. Suatu berlaku peperangan Badar. Ambil kutik habis benda. Dia nak cari senjata tak ada. Maknanya disebuah kepada kekuatan ketenteraan itu tidak berpihak kepada orang Islam. Tapi oleh kerana orang Islam pada ketika itu sangat-sangat yakin kepada Nusratullah, kepada bantuan Allah, maka Allah Ta'ala zahir kemenangan kepada mereka. Dan memang dari sejarah Islam daripada dulu sampai hari ini, dari sejarah umat, nah, kemenangan semuanya berpihak kepada orang yang mentauhidkan Allah. Dia golongan ahli tauhid ni, dia tak kena sama-sama. Nah, seperti mana yang berlaku di zaman Nabi Daud, dan itu juga. Nah, golongan yang sikit ya. Kau boleh melepasi ujian untuk nak berdepan dengan tentera batin. Sikit ya. Dan benda yang sama akan berlaku sama bila sama kiamat. Jadi oleh kerana itu, dalam kepercayaan dan kita ke orang Islam hari ini, tidak boleh ada suatu perasaan kita kena jadi orang kuat dulu. Nah, barulah kita nak boleh taat kepada perintah Allah. Dia tak boleh jadi gitu. Kalau jadi gitu bermakna sifat Bani Israel itu masih berada. Dan tujuan kita mengaji kita Allah Al-Ali supaya sifat itu penemuan. Nah, yang penting kita taat kepada Allah. Diutamakan orang lain itu logik akal atau logik akal itu tetap hidup. Akal kita itu yang ikut wahyu. Jangan wahyu kita nak paksa ataupun nak kehe supaya ikut akal kita. Oh, itu tak boleh guna. So, yang kedua, wa anzalna alaikumul manna was-salwa, dan kami telah turunkan kepada mereka dan makanan daripada kudrat kami. Yaitu kami telah turunkan kepada mereka dua jenis makanan. Yang pertamanya al-manna, yang keduanya as-salwa. Nah, al-manna para mufassir menterjemahkan dia, menafsirkan dia dengan makna sejenis manisan. Dia manna ini dia boleh jadi dua jenis makanan. Dia boleh jadi makanan jenis cair, dia juga boleh jadi makanan jenis pokok. Maknanya manna ni kalau diamping, dicampur dengan air, maka jadilah dia seperti mana bumbu. Nah, salwa bumbu. Nah, sejenis bumbu. Jadi Allah Ta'ala datang dia kedua-dua nikmat ini daripada putera dia. Nah, bertujuan supaya golongan Bani Israel pada ketika itu yakin kepada bantuan daripada Allah. Kamu dalam keadaan sesak di padang teh ni, yang tidak ada apa-apa sumber pun, kami boleh hakau kamu, kami jaga kamu dengan kudrat kamu. Nah, begitu juga lah, kalaulah sebelum ini kamu ikut sahaja arahan kami supaya masuk sahaja ke Baitul Maqdis, kami akan bantu kamu dengan kudrat kami. Nah, tapi kamu tak yakin, kamu tak percaya kepada kekuatan kamu, sedangkan kamu telah menyaksikan berbagai-bagai perkara luar biasa yang telah kami zahirkan pada tangan Musa. Banyak dah perkara telah dizahirkan, termasuk kehancuran Fir'aun. Kamu boleh lihat depan mata, lagu mana kami telah zahirkan putera kami. Mana ada putera orang lain yang boleh buat katok dengan tukar jadi lomoh. Nah, Bani Israel jalan dasar laut, bukan kata jalan kata air, jalan dasar laut. Jadi air laut itu jadi macam dinding pula, macam tembok pula. Jadi situ sepatutnya kamu boleh bunuh akal kamu untuk tak memikirkan tentang betapa hebatnya kudrat kami. Sebab kudrat kami adalah kudrat tam, kudrat yang sempurna. Nah, lalu setelah mana kami turunkan dua jenis makanan ini kepada kamu, nah, kami arahkan pula kepada kamu, kulu min thayyibati ma razaqnakum, hendaklah kamu makan daripada makanan-makanan yang telah yang baik yang telah kami kurniakan kepada kamu. Nah, sini suruhan ataupun arahan. Arahan dia panggil isyarat. Arahan memberi bimbingan. Maknanya sudah makan yang lagi kan? Allah makanlah. Bukan kata arahan, bukan kata arahan itu wajib, tidak. Nah, sebab biasa-biasanya dari istilah amri yang bila digunakan oleh kita ini memberi makna wajib. Jadi pada mereka pada ketika itu, arahan ini berbentuk supaya mereka makan. Takut-takut mereka tak tahu apakah boleh makan yang lagi. Nah, cuma kepada kita dia jadi wajib. Nah, jadi memilih makanan yang baik itu adalah merupakan suatu kewajiban. Nah, jadi dalam syariat kita ini bila kata thayyibat, benda itu jenis benda baik, so yang kedua itu halal. Itu makna thayyibat. Nah, bukan kata asal kau benda baik, lepas tu cara boleh, lepas mana tak kira, tak, dia tidak jadi thayyibat.
Toyibah, toyibah di mana dia benda tu halal sotam. Lepas dia keluar benda tu jadi baik-baik. Ya. Macam itu pakai begah. Mana begah tu dah baik kan? Yang keduanya pastikan kamu perolehi begah tadi dengan cara halal. Jangan guna duit riba, jangan guna duit nipuakan, jangan guna dengan cara curi dan sebagainya. Segala-galanya itu kamu tidak termasuk toyibah. Jadi sini bermakna hulu kalau ditujukan kepada kita. Ada rasa al-ibrah tu diumumkan lafzi. Pengajaran daripada ayat ini diambil berdasarkan umumnya ayatnya. Nah, kepada kita tu wajib kita memilih makanan yang jenis halal lagi baik. Ha, sebab orang Islam untuk makan jenis benda-benda hudud. Benda-benda yang menyebabkan kalau kita jijik kepada kita tak makan. Nah, ha, tapi orang rapi ni pun dah dia. Dia pun jing-jing ni makan. Dia kata lembuk jing. Dan ada lembuk. Ada lembuk ni kamu. Ha, jadi bagi kita jenis-jenis benda itu kita tak makan. Wama zalamuna. Kemudian setelah mana Allah Ta'ala nak beritahu kami telah beri kepada kamu ni berbagai-bagai nikmat. Banyak nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Terlalu banyak. Dan apa yang kami tuntut daripada pemberian nikmat ini ialah supaya kamu dalam mensyukuri. Dengan cara kamu zahirkan ketaatan kepada kami dan juga kamu zahirkan ketauhidan kamu itu kepada kepada kami. Yaitu kamu dalam mentauhidkan Allah. Itu maknanya. Tapi mereka ni, pokok Bani Israel ini, kerana dia ni dia sentiasa khilaf dengan ajaran wahyu. Wahyu kata wahyu ini dia kata lagu. Dah. Banyak mana dah kita dengar sebelum ni, semua canggah wahyu lah. Canggah wahyu ni kerana Bani Israel. Dan dalam kitab Quran, kita kena tahu Allah Ta'ala sebut 4 golongan yang sesat. Al-Firaqul Dharatul Arba'ah 4 golongan yang sesat. Di antaranya Yahudi, ambil kita. Disebut segala perangai-perangai mereka ni, apa tujuan yang Allah cerita berapa ni? Supaya kita yang baca Quran ni, perangai-perangai mereka ni jangan biadah dari diri kita. Dah. Haa. Sebab pada peringkat awal ni, peringkat awal orang yang pertama ditunjukkan Quran ni, diturunkan adalah golongan para sahabat Nabi. Sebab awal-awal semasa Nabi hijrah ke Madinah tu, dah, daripada kalangan Aus dan juga Khazraj, mereka ni masih lagi ada dah, sifat kasih dan sayang kepada ahli kita. Lalu diturunkan surah Baqarah pada waktu itu bertujuan supaya mereka kenal siapa perangai, siapa ada apa kehendak sifat yang dimiliki oleh golongan yang mereka puja sama, iaitu golongan Yahudi. Jadi apabila para sahabat Nabi baca surah Baqarah, tetap bagi mereka dah cabut pula habis segala dah sifat hormat, rasa kagum kepada ahli kita tercabut habis daripada diri mereka. Dan inilah di antara hikmahnya Allah Ta'ala turunkan surah Baqarah awal-awal hijrah Nabi kita. Jadi mereka sudah susilah lawai semua. Menjagai bahkan seperti mana kita dengar sebelum sampai tahap mereka tidak mensyukuri nikmat Allah, mereka dipuja zat lain. Sedang kalau kira kan dari segi orang yang mempunyai akal waras, lembu ni bila masa dia boleh tolong kita ni? Dia tak boleh tolong. Lepas tu aku dipuja lembu juga. Hak yang patut dipuja hanya Allah. Tapi buat pun dipuja juga dulu. Nah, itu puncak tidak bersyukurnya mereka. Jadi perbuatan mereka mengingkari itu sebenarnya mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, ini adalah suatu tindakan yang sangat bodoh. Sebab itu, apa sebab dia buat suatu perkara yang membinasakan diri dia sendiri. Nah, tapi mereka tidak sedar bagus. Oleh kerana Allah Ta'ala beritahu wa ma zalamuna, mereka sama sekali tidak menzalimi kamu. Nah, maknanya jangan mereka ingat apabila mereka tidak taat kepada kami itu, maka kami itu akan berlaku kekurangan pada kami. Nah, ataupun apabila mereka tidak melanggari syariat kami, hukum kami, maka bermakna mereka telah berlaku zalim pada kami. Tak, jangan pernah begitu. Ma zalamuna, sama sekali mereka tidak menzalimi kami. Tapi tidak tanduk mereka itu, yaitu mereka menyanggari ajaran wahyu itu, walakin kanu anfusahum yazlimun, akan tetapi mereka itu menzalimi diri mereka sendiri. Setiap perbuatan tindak tanduk ia bersalahan dengan ajaran wahyu daripada Allah yang disampaikan melalui lidah Rasul dia, maka tindak tanduk itu sebenarnya perbuatan menzalimi diri sendiri. Nah, persoalannya apa baiknya? Itu pun lagi apa keuntungan? Tak ada keuntungan siapa, bahkan ada kerugian pun ada. Sebab segala kesalahan yang kita buat itu perkara ini akan berlaku penghisapan akhirat. Jadi tidak ada kebaikan dalam rasul. Oleh kerana itu kembalilah semula ikut ajaran wahyu itu.
Tapi kesibuk juga kesempatan juga. Kemudian ayat seterusnya ini setelah mana wafatnya Nabi Musa. Nabi Musa dia wafat suatu golongnya Bani Israel itu sesak di padang tin. Kemudian setelah mana Nabi Musa telah wafat, maka Bani Israel telah dipimpin oleh Yusha, Nabi Yusha. Nah, Nabi Yusha yang memimpin mereka semua. Nabi Harun pun telah wafat di padang. Jadi dengan pimpinan daripada Nabi Yusha inilah, maka bila cukup tempoh 40 tahun, maka mereka pun boleh keluar daripada pada sesak. Jadi setelah mana mereka keluar daripada pada sesak itu, nah, Nabi Yusha ni bawa mereka untuk nak masuk ke Baitul Maqdis. Jadi di situ tidak ada lagi pengingkaran daripada Bani Israel, sebab dia telah menerima pengajaran itu selama 40 tahun. Nah, maknanya sebagai hukuman atas mereka, tidak. Cuma apa yang berlaku apabila arahan suruh masuk ke Baitul Maqdis, sebab Allah Ta'ala telah beri kemenangan kepada mereka. Jadi apabila arahan suruh masuk Baitul Maqdis, mereka telah ikut. Cumanya masa nak masuk Baitul Maqdis tu, mereka telah diarahkan, kamu telah masuk dah dengan mengikut adab yang telah kami ajarkan. Nah, jadi cara nak masuknya, kena masuk dengan cara tunduk yang diajar oleh syariat. Nah, dengan cara tunduk. Lepas tu yang keduanya, apabila kami masuk dalam tu, kamu kena sebut suatu kalimah yang memberi makna, ya Allah, gugurkanlah dosa kami. Nah, jadi dua perkara ni kamu kena buat. Maknanya dari segi fa'ilah kamu, dari segi tindak tanduk perbuatan Allah untuk kamu, kamu kena masuk dengan keadaan kamu menunduk. Yang kedua, dari segi qauli pula, ucapan, kata-kata pula, kamu kena sebut suatu ucapan yang kami ajarkan kepada kamu. Nak beritahu, semua ni kamu kena ikut arah wahyu. Jangan mana-mana mula. Nah, jadi kena buat mengikut arah wahyu. Tapi pokok Bani Israel ni memang dia tak suka ikut arah wahyu. Dia akan bercanggah dengan wahyu. Hak wahyu suruh dia tak buat, dia pergi buat ikut kepala dia. Nah, lalu mana? Dia masuk ke Baitul Maqdis bukan dengan cara seperti mana yang disuruh oleh wahyu. Tapi dia masuk ke pintu belakang dengan cara mengesok ke punggungnya. Nah, ini istihza. Nah, dia panggil saja untuk mengaji. Satu keadaan. Yang keduanya, kata-kata pula, dia dah masuk ikut dengan cara mengesok ke ikut cara yang telah diarahkan oleh Allah. Lepas tu, kata-kata ucapai pula ke situ dia buka. Dia mengoyak, dia kata, ada sebuti benda duduk dalam rambut. Oh ya, tak ikut. Nah, Allah Ta'ala kata suruh bayak suruh sepuhlah hibtotun. Hibtotun ni suatu kalimah yang memberi makna, dan gugurkanlah dosa daripada kami yang Allah. Tapi tak sebut dia. Nah, dia masuk dengan kata-kata itu. Ni bukan Alkitab Yahudi, iaitu mereka sentiasa menyanggahi ajaran wahyu daripada Allah dan arahan daripada Rasul mereka. Nah, jadi orang Islam tu lebih ada kanan. Jadi dari ayat ini nak menceritakan kepada mereka, golongan ahli kitab ni, mereka dalam mana-mana situasi kehidupan, sama ada di desa ke ataupun di bandar ke, mereka sentiasa mengalami kegagalan untuk melaksanakan syariat dengan jaya. Nah, kebanyakan mereka ni kena terima hukuman semua. Engkau lah Allah tak datang hukuman. Nah, tapi hukuman, walaupun Allah tak datang ke hukuman, Allah tak maafkan balik kepada mereka. Nah, nak suruh Yahudi waktu itu semasa zaman Nabi ni, dia ingat balik untuk nenek dulu ke kami lah ni kami buat dia. Dia buat satu penerakaan, kami datangkan dah hukuman kepada mereka. Nak suruh mereka sedar. Lepas tu buat pula, wahai ahli, apa ni, ahli Yahudi semasa hari itu zaman Nabi ni, ahli kitab ni, kamu jangan jadi sebutu nenek kamu dulu kan. Dah, bahkan kamu kena terima, kena jadi orang yang ikut sebenar-benar. Nah, tujuh adalah itu. Jadi waktu mana dulu hati nukaya? Di waktu mana kami titahkan kepada mereka, yaitu kepada tu nenek Yahudi? Dulu hati nukaya. Kamu semua adalah masuk ke kampung ini, yaitu Baitul Maqdis di Palestin sana. Dan apabila kamu masuk ke dalam tu, fakulu minha, kamu boleh makan. Nah, apa saja makanan yang ada dalam bumi Palestin, yaitu fakulu minha, kamu boleh saja makan.
daripada dari kampung tersebut, dari tempat tersebut, iaitu Baitul Maqdis, haythu syi'tum raghadan, di mana sahaja yang kamu kehendaki dan makan apa sahaja yang kamu rasa, dah, rasa baik itu yang dibenarkan, maka makanlah dengan penuh selera. Dah, jadi fakulu minha haythu syi'tum raghadan. Jadi arahan daripada Allah dan masuk dari itu, taklah dia makan. Nah, makanlah dengan penuh dan kenikmatan apa yang telah kami sediakan kepada kamu. Cuma yang sebelum kamu masuk tu, kamu kena ikut cara yang kami ajar. Nah, sebab apa? Sebab kemenangan yang boleh menyebabkan kamu masuk kepada mati ini, kami yang menghibur kamu. Jadi oleh kerana itu, kamu kena ikutlah hukum kami. Nah, jadi Allah Ta'ala arahkan wadukunul baba sujada, hendaklah kamu masuk pintu kota Baitul Maqdis tadi itu hal keadaan sujada. Nah, sujada sini Ibnu Abbas menafsirkan dengan makna rukaan, dengan keadaan kamu membungkukkan pada kamu. Ya, sebab sujud ni kalau nak masuk dengan keadaan sujud, tak ada sujud dengan keadaan itu, jadi akan timbul berbagai-bagai dah persoalan. Jadi sujada sini dengan makna menundukkan badan. Jadi golongan yang anda minta ni, pada arah ini dia tak masuk menunduk, dia masuk ke kata lekuk lah kepala. Perangai dia, memang dia jatuh habis-habisan. Allah kata masuk dengan tunduk kepala, dia pergi lekuk kepala. Bukan semua dah lekuk kepala, ngesok pun akal dulu. Masuk pun akal dulu. Nyanyi dia panggil, istihza. Ini perangai seperti mana manusia learning. Nah, tak kira perangai umat bila ni, dia nak beritahu perangai nyanyi dia. Dia nak mengaji doa kepada Nabi Isa, saya ingin perbuatan ni dia buat masyik. Nah, jadi ini disampaikan oleh Isa kepada mereka. Masuk tu masuk dengan keadaan tunduk pada, kemudian baca ataupun sebut hitot tu oleh arahan. Dia masuk dengan keadaan lenggok pada, lepas tu gosta ke belakang. Nah, maknanya apabila sesuatu ada wahyu telah disampaikan kepada mereka, mereka nak mengaji kepada wahyu, mereka buat sesuatu yang tidak diajar wahyu. Tapi pokoknya kata wahyu gini, dia kata kita buat dikit. Itu makna ni perangai Bani Israel itu dah ketentu. Orang kata ajar wahyu itu dah masuk dengan tutup kepala. Dah lah tutup kepala tu, hak tumpu, hak sunnah, hak kena ikut sungguh, terus ikut, terus buat. Tapi wah mana dia kepala otak dia? Kenapa sana? Apa? Arahan Allah Ta'ala apa? Wahyu apa? Wahyu apa? Dia persoalkan itu dengan cara dia sahihkan tindak tanduk dia. Lepas tu Allah arah lagi dari segi qauli mulanya waqulu hittatun. Nah, jadi hittatun ni boleh jadi dia jadi khabar kepada mutalak mahsud. Jadi kita takdirkan dia masalatuna hittatun. Permohonan kami adalah hitbah. Hitbah ni maknanya gugurkan atas kami. Nah, jadi dari segi ucapan dan sebuah tu, dia tak kata juga, dia kata habbatun fi syahratin. Allah bangga alun kita. Hak tidak tanduk perbuatan pun dia canggung, ucapan pun dia canggung. Allah kata baca ni, Nabi kata baca ni. Dia tak baca Allah aja, dia tak baca Nabi wajah. Dia tinggal hak ni. Kalau dia tahu, dia rekod sendiri. Apa? Ini Bani Israel ini. Dia rekod sendiri, patut dia jawab tu. Dan dia masuk memang kata itu dia sebut. Sebab telah disebut oleh Nabi dalam hadis dia. Habbatun fi syahrati. Kata yang dia sebut. Dia tukar hati. Dan Allah Ta'ala beritahu, sekiranya kamu masuk kota tadi dengan cara menundukkan kepala kamu, dan apa kata yang kamu sebut, hitotun. Nah, sekiranya kamu lakukan demikian, nafil lakum khatayakum, kami akan ampunkan dosa-dosa kamu. Jadi Allah ada, tapi dah serahkan juga. Ini perangai Bani Israel yang kita yuri. Dan perangai ini kita guna usaha supaya cabut daripada jiwa kita, dari uyat. Dan sebab kita mengaji kitab Quran ini, segala perkisahan kesor-kesor yang ada sekutuk, hal mana tidak baik, bertujuan supaya kita dapat ambil pengajaran, dapat ambil ibrah. Maknanya perangai ini tak ada dari diri kita. Maknanya, kenapa? Perangai ini tak ada dari diri kita. Bermakna, kemudian bermakna kita kena ikut ajaran wahyu. Kalau tidak wahyu, jangan ikut. Itu makna dia. Sebab kalau ikut tidak wahyu, ini perangai kalau kita tak ada hukum. Ustaz dengan Ilyas Ustaz lain 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 Ustaz dengan Ilyas Ustaz lain
oge muhsinin. Oge muhsinin maknanya oge yang sanggup mengikuti saja ajaran wahyu. Maka dia akan dikira muhsin. Muhsin maknanya oge baik. Oge baik ni kalau mengikut neraca syaitan, mengikut neraca Allah Taala, oge ikut wahyu dia. Nah, sebab kalau dia ikut pada akal manusia, hari ni orang akan tengok, oh orang kafir tu baik. Bapa sebab negeri dia simpan semua. Tak boleh kata itu. Betul ke tak? Jadi kalau ikut pada neraca, neraca manusia, kita musim, kita orang yang berlaku baik. Pada suami dia tengok baik, dia akan kata orang itu musim. Tapi kadang-kadang kepunahan dalam dia. Nah, jadi di sisi Allah, musim ini ialah orang yang dapat mengikuti wahyu dia. Dan Allah Ta'ala pun kita husni, dalam kitab dia ni. Langgar yang ni. Nah, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. Dia telah menukar oleh mereka yang zalim. Nah, telah menukar oleh mereka yang zalim qawlan, ucapan yang diarahkan. Allah Ta'ala suruh dia kata hitamun, dia kata habbatun fi sya'ratin. Nah, kau jangan jelah lah wa Tuhan. Kau mana Tuhan ada suku-suku lagi ni, suku macam Nabi ni, dia tak sibuk. Nabi dia ada pun mulut. Nah, wajah buka sini, mana ada, tak sibuk. Tapi itu buka kan, tempat orang Nabi ada, maknanya sepatutnya tempat ni kita macam lagi ni. Ketika mana kamu lepas supaya ke makhluk ini, tak suruh baca lah orang itu. Dah baca makhluk ni dulu, hanya telah disyarikatkan. Baca makhluk ni. Waktu tak suruh baca pula. Tapi diduga dengan wa'ir tadi tinanahum, dengan suatu kalimah lain ya, daripada kalimah yang telah diajarkan kepada mereka. Maknanya dia buka dengan satu kalimah, bukan kalimah yang diajarkan kepada mereka. Hak yang diajar kepada mereka dah hitotun. Nah, dalam Quran apabila kita baca berkaitan dengan kisah dulu seperti mana kita ayat tadi, kita tak boleh jadikan dia, oh ini perangai qaumun qad inqaratu. Ini mengangkat suatu kaum yang mana mereka telah berlalu. Jauh. Selagi mana ayat ini dia ada dalam kitab Quran, sampai kiamat, ibrah daripada dia itu akan berjalan sepanjang masa. Maknanya kita kena sentiasa ambil pengajaran daripada ayat ini. Ya. Untuk nak selamatkan diri kita daripada terjebak ataupun memiliki sifat Bani Israel, maka kita hanya ikut ajaran wahyu saja. Wahyu terbagi dua, matlu iaitu kita Allah, selagi bahawa matlu iaitu hadis Nabi. Selain daripada itu kita tak ikut. Sebab takut jadi, takut cakit pangan. Dan cakit pangan ini ayuh. Perangai Bani Israel ini, dia ada pada dia, lepas pada itu orang cukur dia. Sehingga Nabi SAW sendiri cukur dia, banyak pada mereka dan telah terbukti. Dah, depan-depan mereka sendiri, mereka telah ditipu oleh tunjangan mereka. Mereka telah diperdayakan, telah dipesongkan oleh ajaran yang telah direka-reka oleh akhbar mereka dulu. Jelas-jelas lah. Tapi oleh kata penyakit itu ada dalam mereka, tak semua penyakit. Nak mereka juga penyakit ini, siapa ke hari ini? Majoriti Yahudi tak terima asal. Apa? Adakah orang Yahudi tak tahu kebenaran? Dia tahu. Sebab itu dalam surah Fatihah, Allah Ta'ala tujukan kepada mereka dengan lafaz al-mahtu. Sesat mereka, sesat yang jadi biasa Allah Ta'ala sangat murka pada mereka. Tapi sesat Nasara tak ada guna Allah li. Sesat. Sebab apa? Sebab Allah marah, sebab dia tahu dia tak sibuk. Tengok ni sudah, ni mana dia? Berapa ayat sebelum ni kita baca berkenaan dengan ahli kitab Yahudi? Ketegilan dia. Tahu kebenaran tapi tak semakan juga. Tahu Rasulullah Nabi dia tak sibuk juga. Nah, ini perangai ahli kitab Yahudi yang mana sifat ini adalah merupakan suatu sifat yang dijelal dalam kitab Allah. Nah, apa tujuan kita mengaji dan kita dapat tahu empat golongan sesat ni? Adakah semata-mata dia sebagai kisah dalam Quran? Padahal kita dengar umur kita lagi ni, tak. Segala-gala ayat dalam Quran ini ada ibrah kepada orang yang baca. Sebab itulah Al-Quran ini dia dijadikan pedoman. Apa makna kita jadikan Quran sebagai pedoman? Nah, oh, pedoman ini ayat-ayat tertentu saja. Macam cerita Bani Israel ini, kita baca macam cerita saja. Cerita Nabi Yusuf pun, oh, kita baca macam cerita. Nah, akal kita atau kelompok kita tak berjalan. Apakah pengajaran yang patut kita ambil daripada kisah ini? Waktu kita kenal, kenal untuk nombor satu, Nabi Yusuf. Jadi golongan Bani Israel ini, dia tukar habis. Ajaran wahyu kata, ketika ini, saat ini, mungkin sebut ini, hitor tu. Nah,
dia dibuka dengan suatu kalimah lain. Hak tidak pernah diajar pun. Allah tu pun tidak pernah turun ke dalam wahyu dia. Nabi dia pun tak raya. Tapi mana-mana dia sendiri. Nah. Jadi, qawlan wa fi'lan. Dua-dua. Dari segi ucapan, dari segi tidak tahu perbuatan, tukar. فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Maka akibat daripada itu. Akibat daripada mereka telah lakukan demikian, kami telah timpakan pula kepada mereka sebagai hukuman, sebagai balasan. Nah, فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. Kami telah timpakan kepada mereka yang telah melakukan kezaliman itu, rijzan. Nah, suatu jenis bala. Iaitu dalam makna rijzan ini, mufassir beritahu, ta'um. Suatu jenis penyakit ta'um telah ditimpakan kepada mereka, minas sama, mari daripada langit ke sana. Bimakan dunia syukur dengan sebab tindak tanduk mereka, dengan sebab amalan mereka dan yang salah. Iaitu amalan mereka. Di sini ditulis dengan fasik. Fasik ni maknanya furuj anil ta'ah, keluar daripada ketaatan. Hak sepatut dia ikutnya, ikut saja, sudah ya. Nabi ajar lagi tu, ikut waktu. Orang ni mana Nabi ajar aku yang buruk, kalau tak nak ikut lagi, matang nak ikut sendiri duduk. Lewat ya Allah, habbatun fi syahratin, habbatun fi syahratin. Nabi kata masuk, cara hormat masuk, satu tempat ni lagi cara ni. Nak masuk ke rumah kedih, ni arahan daripada Allah. Turun tak rendah kepalamu. Dia pergi buat cara ni. Kulasuhnya, dalam beragama, kita ikut ikut wahyu. Sebab agama ni ada embunnya ni. Embunnya dia siapa? Allah. Nah, jadi Allah Ta'ala nak supaya hamba dia beragama mengikut neraca dia. Kalaulah beragama ni ikutmu lah hamba, dah janjimu sembuh aku. Cara lagi mana terserah pada kamu. Tak nak guna Allah atas Nabi, tak nak guna Allah. Kekalkan kitab setelah wafatnya Nabi. Hikmah di antaranya Allah Ta'ala kekalkan. Contohnya Nabi dulu, Nabi Musa. Zaman Nabi Musa diturunkan Taurat. Nah, setelah mana diturunkan Taurat, Nabi Musa Taurat dan Nabi Musa wafat. Tapi Taurat masih kekal bersama dengan mereka. Masalah umat pada ketika itu, dia tak ikut ajaran Taurat, dia tak ikut ajaran sendiri. Lalu dia tahrif, dia tabdilkan segala isi kandung kitab Taurat. Nah, begitu juga yang berlaku kepada umat Nasara, pengikut Nabi Isa. Bersama dengan Nabi Isa semasa hayat Nabi Isa, semasa Nabi Isa belum diangkat lagi, Nabi Isa ada berserta dengan dia kitab Injil. Nah, tapi kalau Nabi saja hukum, lepas pada itu Nabi diwafatkan. Contoh Nabi wafat, maka berlaku kesesatan dalam umat, kepunahan yang berlaku dalam umat. Maka umat akan boleh Nabi buih alasan dari Allah. Ya Allah, ada Nabi kita wafat dah, kita nak rujuk mana? Apa dah? Jadi di antara hikmah Allah Ta'ala kekalkan kitab syariah dia sampai bila? Sampai kiamat kitabnya akan ada. Bapa? Supaya umat tidak lagi boleh berdalil dari Allah nanti, ya Allah, Nabi kami mati nama dia. Wah, kita aku ada dengan buat ke pun? Mungkin kata. Cuba buka dalam kitab aku. Apa benda yang aku arahkan kepada kamu? Ittabi'umma unzila ilaikum min rabbikum. Kamu hendaklah ikut sahaja ajaran wahyu yang telah kami turunkan atau ajaran wahyu telah diturunkan kepada kamu. Ikut sahaja. Ha. Jadi arahan ikut sahaja ni di antaranya nak cangkuk pengangan kita yang ni. Jadi mereka sentiasa pengangan mereka. Tak punya pengangan dengan adik semasa di 40 tahun sesat tu. Oh,
belum lo tadi? Bukan ayat ini hadis riwayat. Riwayat ada seorang yang lagi kemasyar lalu dia minta aku dari Allah Ta'ala. Riwayat itu wallahu alam kita tidak jumpa lagi. Kita jumpa tapi kita tidak tahu sejauh mana status kedudukan riwayat. Jadi kepada orang yang ada riwayat itu boleh dicek ataupun untuk boleh akan datang insyaAllah. Haji Bapak sendiri. Yang kedua, berkenaan dengan makan. Tidak dicerita Pak Nego. Manusia ini yang Nego kelegama sekali masuk ke utama makan. Masuk utama. Kalau cerita Pak Nego pun apa tujuannya? Di antaranya untuk makan. Mula-mula takut apa? Orang bijak balik-balik orang ini pun macam manusia ini. Ada orang yang tak boleh Nego. Sebab Nego ni, dan kalau disebut pasal Nego, sebab bukan menjeriti orang. Hari ini pun mentaliti orang Nego ni tak ramah sebenarnya. Sebab tu dari kampung kita boleh bilang jangan. Siapa kau ahli perniagaan? Oh ini hebat ni apa dia Nego. Faham menjeriti orang pun? Alah-alah. Jadi Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan kelompok majoriti. Sebab kalau ditujukan jenis benda-benda yang majoriti jari-jari orang buat, orang lain kata oh, kita tak termasuk dunia ni. Tapi bila sebut pemakaian ni, tak dapat tidak semua orang akan makan lalu. Nah. Kemudian bab wiri dan bacaan istighfar tadi. Hatilah apa terbaiknya apa yang seperti mana yang warid dalam hati. Dan apa yang warid dalam hati kalau istighfar serta pada semayang astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah dua kali. Sebab lepas pada tu mana lagi wiri? Wiri mana biar ada tuan? Kita boleh tengok dalam kitab Al-Azhar An-Nawawi. Kitab Imam Nawawi. Imam dalam salah seorang ulama yang hebat dalam mazhab Syafi'i. Dia ada satu perkara satu kitab namanya kitab Al-Azhar. Jadi dalam itu disebut penuh-penuh segala dikir-dikir yang patut kita baca. Selepas pada semuanya, kau nak biar yang warid daripada lidah habis ni. Dah. Lepas itu, hal lain-lain itu kalau ada bentuk-bentuk tambahan, hal tidak warid itu, kalau boleh kita cuba peksa lah. Masing-masing kita baca wiri kan. Kita pastikan setiap bacaan kita untuk kata kau, ini yang Nabi ajar. Supaya nanti kita tidak akan disoal di akhirat. Supaya kita disoal. Sebab nanti kita semua setiap yang dalam kita akan disoal. Dah. Ustaz, maksud saya ini, kita sekalian tak setiap perubahan asli. Jadi bila sekalian setiap perubahan asli, ada perbasaan kita menyatakan tukar-tukar diri itu, tak suruh. Jadi kita nak tambah salah saja kita. Ada kesalah perasaan itu. Bukan kita jadi tambah. Ada pun kalau start tu start tu. Jangan tambah-tambah. Pasal Nabi buat tu apa ni? Kalau ada perasaan salah, kita kena buat kesalahan. Kalau kita rasa tak cukup, kita kena buat kesalahan cukup. Sebab orang yang paling rapat dengan Tuhan dan akhirnya sahabat-sahabat Nabi yang merupakan ahli syurga itu, dia setara itu. Nah, wallahu'alam, kita semua kita dapati riwayat-riwayat berkenaan dengan zikir sebab orang semayang. Bukalah mana-mana kita hadis iaitu yang mengumpulkan semua ucapan-ucapan Nabi sekadar itu yang apa yang Nabi baca. Nah, jadi kalau ada suatu perasaan rasa dia cukup lagi, waktu itu kita kena buat. Sebab perasaan itu dia panggil zon. Nah, inna zonna la yughni 'anil haqqi syai'an, sesungguhnya zon itu tidak akan memberi apa-apa manfaat sedikit pun. Nah, tidak akan memberi apa-apa faedah pun pada kebenaran. Sebab kebenaran dia tidak tertegok dengan zon. Dia tertegok dengan yakin. Jadi apa mana yakin? Yakin itu adalah daripada ilmu. Dan ilmu daripada mana? Sumber ilmu yang pertama sekali kita Allah, yang kedua daripada semua tersebut. Nah. Cuma kalau rasa nak amal juga dari mana? Benar tu lah kita kena tanya. Cuma bab hukum tu kalau orang baca lebih-lebih dari mana, Allah Allah suruh pada Allah. Sebab kita tak tahu bab hukum hakikat sebenar. Cuma kita diarahkan supaya itu wahyu. Takut-takut nanti kita buat apa mana wahyu tak ajar, kita akan disoal. Seperti mana golongan yang Bani Israel ini sebagai satu contoh juga. Nah, nah. Tak tahulah golongan yang Bani Israel ini baca kita tu, apa ni, habat tu, kisyarat itu dengan perasaan agama. Nah, tapi tidak tahu mereka tu membuktikan mereka nyanyi. Nah. Boleh terang? Sekadar Allah Ta'ala. So, ya, ya, sudah. Itu sudah. Kemudian, Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat ke-60 ni, nikmat yang seterusnya. Nikmat juga apa lagi? Nikmat yang ke-8. Ini juga peristiwa yang berlaku di Padang Tih. Nah, ini juga peristiwa yang berlaku di Padang Tih. Tapi kalau baca ayat ini, saya sambung ayat ke-2. Tak sudah.
wanita tadi pakai wanita. Insan kalau memang kena insya Allah. Jadi kita ingat, kafir bulan Ramadhan ini kita kafir dengan surah Bokor. Beda. Anda kita ada salah tahu itu, bahwa ada masa tahu baru itu kita susun comel. Sebab dalam kelabu. Lagi lagi punya sepatutnya ada salah tahu. Tapi tak boleh kita kafirnya, tak sila kena. Sebab kuenya kita dah habis bukan dengan sifat kalau anda kita jauh. Jadi ulasannya. Apa yang Allah Ta'ala sebut daripada perangai-perangai ahlul kita untuk daya dia dahulu golongan Yahudi, setelah mana Allah Ta'ala beri kepada mereka berbagai-bagai nikmat dan kutubah daripada Allah satu je. Nah, walaupun memberi kita dengar lagi tu lagi ni, tapi kutubah daripada Allah supaya mereka semua ini ikut wahyu saja. Nah, ikut ajaran Allah waktu ya semata-mata. Lepas ni mana lagi ni kita akan dengar perangai-perangai mereka ni tak mensyukuri nikmat setelah berlaku berbagai-bagai kepada mereka. Nah, tapi kepada kita umat akhir zaman, umat akhir zaman ini tidak berlaku lah benda-benda baik lagi itu. Maknanya cangkuh sokak mari nampak baik tak berlaku lagi itu. Nah, apa yang disebut ini berlaku pada umat terdahulu. Nah, bertujuan supaya umat akhir zaman yang baca kitab Quran dapat ambil pengajaran. Maknanya kamu wahai umat Muhammad, seboleh mungkin kamu kena usaha supaya dalam tubuh badai kamu jaga uyanto kangen kangen abdul kita. Dah, sikit pun jangan pegang sifat dia. Sebab kalau membegok sikit dia akan jaki. Kangen dia jaki. Sebab dia jenis jaki. Sifat-sifat tercela yang disebut dalam Quran ini sejenis penyakit. Dia panggil sejenis penyakit rohani. Macam penyakit lain juga. Nah, kalau seorang itu kena bukti juga. Kalau dia tidak cuba usaha untuk nak basmi ke pada peringkat mula-mula, dia jakit habiskan, ayah dia kira kena ubah mana kerjaan pula kena buat. Maknanya menjadi suatu kesulitan pula untuk nak rawat penyakit. Nah, sebab itu penyakit-penyakit kita tak mau ikut ajaran wahyu ni, kita kena kikih. Pada kikih dia ke mana? Nah, dengan cara mengaji wahyu ini. Nah, dengan cara mengaji wahyu dan segala-galanya kita kena tilik pada diri kita. Nah, jangan lepas mengaji Quran itu tilik pada orang lain. Jangan. Benda mula-mula sekali kita hantuk dalam diri kita. Di perangai-perangai surah ini, aku lah mana? Aku. Aku lah mana? Aku dah ikut lagi. Aku ada semua ni. Pesan Tuhan ajar lagi ni, aku lagi ni. Apa benda? Kalau ada, berumahnya berbuat. Kena taubat dengan Allah Ta'ala, dia kena buat makan. Nah, jadi itu maksud sebenarnya. Kita kita baca wahyu Tuhan. Sebab kisah-kisah daripada Quran ini sebenarnya akan mendidik manusia, akan mendidik jiwa manusia. Bahkan disebut dalam surah Maryam, dah diarahkan kepada diarahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya menceritakan kepada umat dia kisah Nabi. Dan ini termasuk kisah yang dalam kisah Nabi Musa ni berkenaan dengan kaum dia. Sebab apa? Kisah-kisah dalam Quran ini akan mendidik jiwa manusia. Dan tanpa manusia berpandukan kepada dan pengajaran daripada Quran, manusia itu tidak akan terdidik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim 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 w